Halo guys, kembali lagi bersama Siva Gaming. Hari ini kita bermain game agak seram-seram dikit. Oke, udah hype. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Smiling Corp Corporation. Ini gedung kantor. Low bed kayaknya guys ya. Kita langsung saja masuk. Day 1. I must close this curtains and try not to be discovered. Hey, ada yang masuk. Siapa tuh? Siapa tuh? Apakah dia penjahat? Aku harus tutup ini, guys. Oke. Okay. I could have coffee. Minum kopi katanya. Drop. Oke, okay, ini kopi ya, kopi. Oh, ada laci di sini. Apaan ini? It can be used in vending machine. Mesin mana, guys? Kita drop aja dulu ya. Nanti siapa tahu kita butuhkan di. Oke, terbuka, guys. Terbuka pintunya. Lah, kenapa layar komputer semua orang kayak gini, teman-teman? Lomba-lomba member to work with a smile. Oh, it's making sleepy. Yo, no. It's making sleepy, guys. You have been hypnotized. Escape from the world of dreams. Lah. Kita harus keluar dari mimpi. Ini di mimpi kita, teman-teman. Mimpi kita banyak pintu. Aku harus lewat mana, guys? Aduh, pintunya banyak banget. Open the door. Waduh, ini. The door is closed. Buka terus, bu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, kita sudah keluar dari mimpi kita. Dia masih di depan ya, guys. Kita coba. Hey, Om. Kamu siap, Om? This is Hill. Oh, ikuti dia. Kita ikuti dia, bapak ini. Bapak. Ada catatan di sini, guys. Bapak ini kemana? Jangan tengok itu ya. Dia bergoyang lagi, guys. Kenapa, Pak? Wah. Mungkin dia tunjukkan jalan ke sini. Jangan tengok itu, guys. Kita bisa terhipnotis. Wah, dia hilang. Dia hilang, teman-teman. Bapak itu kemana, guys? Kok jadi seram? Ruangan apa ini? Ini ada koin juga. Ah, ini mesin kopi. Oke, kita minum kopi. Oh, it smell like coffee. Run, you must hit before the boss arrives. Lari katanya, guys. Lari kemana? Bukan dia. Oh, you like the game. Oke, terus. Terkunci ya. Close. You cannot enter the god this there. Wow, jangan-jangan itu bikin kita pusing. No. Oke, guys, kita lihat dulu ada apa di sini. Ada seorang ngetik ya.
siapa itu yang mengetik di dalam? Oh, itu bosnya, itu bosnya. Jangan sampai katanya bosnya datang ya guys, kita harus cepat cabut. Door is locked. Terus ke atas aja, kita balik. A security pass is required to access this area. Harus ada security ya, harus ada password kita masuk ke sini guys. Oh, ini ruangan saya yang tadi ya teman-teman. Kunci 12, pintu 12. Kita coba masuk ke sini. Wow, didau nggak bisa teman-teman. Nggak bisa guys. Jadi kita lewat mana ini? Oke, kita masuk. Yes. Matikan aja sound ya nanti. Gak masuk guys. Nah, kita sudah tekan liftnya. Lalu kita akan sampai di lantai. Ini kan yang tadi kita naik, guys. Coba lagi ke atas lagi, ke atas lagi. Ke atas lagi, ke atas lagi. Wih. Ketemu lagi. Siapa sih kamu? Udah hilang lagi teman-teman. Kita coba ke tempat tadi lagi guys. Oke, sudah sampai. Masih misterius tempat ini. Working. Oh, sit in the car. Ini, duduk sini. Sit in the chair. Kita disuruh duduk, hanya disuruh duduk ya. Nggak ngapa-ngapain. No. It makes sleepy. Okay. Mungkinkah kita harus memeriksa? Oke, kita dapat kunci. Hey of secret room. Ya. Kita taruh di sini dulu, guys. Kita mau periksa semua. Lumayan ya. Baru buka langsung dapat. Cari lagi. Oke, ini key coin. Drop sini dulu, guys. Kita ambil kunci ini. Mau coba buka yang pintu yang tadi. No, tidak bisa dibuka, guys. Nah, yay, berhasil. Machine for the experimental weapon. Snow battery. It's no battery.
dulu kita cari baterai. Oh ini. Oke, dapat baterainya guys. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Mesin with energy. Oke guys, berhasil ya teman-teman. Lalu kita tekan apa ini? Activate capacitors. Terus senjatanya mana? Put the weapon inside the machine to reload. Mana senjata, bro? Mana senjatanya, bro? Ada senjatanya, guys. Tidak ada senjatanya, babang. Di mana senjatanya, woi? Put the weapon inside the machine to reload. Enggak ada senjata. Apakah ini senjata? Oke, kita keluar dulu, kita cari ya. Kunci guys. Oke, lanjut lagi ke atas. Petunjuk, beri aku petunjuk. If you I could find coin, have coffee. Oke, minum kopi lagi. Minum kopi lagi teman-teman. Jadi kalau kalian minum kopi, kalian harus memakai koin kopi ini ya, koin K. Oke. Okay. Oh, it smell like coffee. I want to coffee for me. Run, you must hide before the boss. Let's go. Cek, kalau kita cek kalau sudah bisa masuk. Oke, belum bisa. Terkunci. Ini ruangan saya ya, guys. Coba buka semua lemari di sini. Oke, koin kopi lagi. Buang di sini dulu. Sama juga koin kopi. Kenapa orang-orang kerja banyak minum kopi ya? Pas dulu. Hoi, kita dapat baterai lagi, guys. Simpan di sini. Nanti kita akan perlukan itu suatu saat ya, teman-teman. Lihat. Bantu ya kalian, kalau ada kalian lihat sesuatu bilang ya. Oke, dapat baterai lagi, guys. Kosong. Nah, sekarang kita kemana? Sekarang kita mau kemana? Aku kan sudah dapat. You need a key. Ha, ini yang harus kita cari. Kita harus cari kunci, guys. Oke, berhasil. Berhasil membuka loh. You cannot enter. Get the secretary to leave her post. Oh ini, wih seram banget. Ini make you sleepy ya guys. Bisa membuatmu tertidur. Aku penasaran sama wajah sekretarisnya guys. Aku penasaran sama wajah sekretarisnya. Nah
apa ini? Try to break the printer, someone will come to check it. Ini printer kantor. Oke. Sungguh di luar Nurul. Ya, security pass required. Kosong ya, kosong. Adik-adik, kosong adik-adik. Nah, ini guys, security code. Oke, kita dapat 2698. Kita taruh baterainya sini dulu ya. Ha. Safe box kode, jangan sampai hilang. Kita ya, mantap guys. Coba ke atas. Kita coba ke atas. Katanya kita harus masuk sini. Kalau masuk sini harus pakai kode. Kok salah? Atau yang ini? Kok nggak bisa teman-teman? Dia, kamu siapa sih? Ini harus pakai kunci guys. Jangan lihat, mau pusing, kamu mau pusing. Masih penasaran apakah ini masuk ke ruangan Bapak Bos yang tadi ya? Masih penasaran. Oke. Masih membingungkan, masih membingungkan. Oke, teman-teman. Kita lanjut part 2 ya guys, karena aku masih bingung bagaimana cara untuk masuk ke sini. Thanks for watching Seva Gaming, see you next video, dadah.